ambil trotolan udah berapa biji yang pakai? 4 biji. Udah ada yang jual apa belum? Ada. Laku 70.000. Seriusan kok? Oh ya, ambil berapa duit waktu itu? Waktu 4,5 juta. Anakan mana? Anakan Roni. Udah juara berapa? Di kelas pastel udah juara terus diambil duit? Kelas dewasa, bawahnya. Gak mau di pastel. Sombong. Seriusan? Mak, jadi awal tuh udah langsung main ke kelas dewasa? Kelas dewasa langsung. Terus juara? Juara alhamdulillah. Dibeli, dikasih? Dikasih sama temen usaha juga sih. Mengapa dikasih? Nggak enak nih, nambahnya tempat usaha kalau gue dikasih tetap usaha. Lu nggak nyesel tuh kalau nanti seandainya gue main tiket mahal atau lakunya ratusan ya? Mungkin rezekinya dia kali. Iya benar. Tapi seriusan itu, laku 70.000. Serius? Wow. Iya teman-teman. Ini CPA-nya masih ada. Mantap tuh, dengan harga 4 juta. 4 juta. Berarti yang bintang 5? Bintang 2. Oh bintang. Milih sendiri dah. Alhamdulillah. Datang ke tempat yang kau selamat. Datang sekali. Oh, tapi ada pernah beli online? Beli online 2 kali, 3 kali. Nah, iya boleh. Tapi siapa? Iwan Hadi. Iwan Hadi, cuy. Tuh liatin tuh, Iwan Hadi dia. Nanti kita lihat nih. Nah, nomor berapa bang? Tadi sesi pertama 09. Sembilan. Yang sesi keduanya 48. Merawat sendiri kan? Merawat sendiri. Ada juga yang sekolah 3 bulan. Ada sekolah 3 bulan. Satu rumah ada berapa murai kan? Rumah sekarang masih 3. 3 murai, jadi satu? Karena trotol semua ya? Enggak, ada yang pastel ada, ada yang pas. Masih trotol juga ada. Maksudnya kalau kayak gitu, kalau orang payah kan udah ada 58 lagi. Iya. Bang, ambil juga dong. Kalau ada berapa banyak? Saya ada 4. Ada yang berhasil sih, bang? Belum, masih proses. Rawat sendiri. Rawat sendiri. Enaknya tuh rawat sendiri tuh gitu. Yeah. Jadi kita tahu karakter dulu. Kok karakter itu yang tahu kita ya. Kalau kita rawat sendiri pasti tahu. Pengennya apa gitu. Benar, sakit aja kita tahu ya. Semoga nanti kita lihat burung-burung pastel-pastelnya dari game. Buat kalian jangan ragu buat beli di GPA. Bapak, udah berapa banyak ambil, Pak? 4 juga? Ada yang udah jalan, Pak? Kalau jalan sih ya jalan, tapi okay. Belum hoki. Merawat sendiri, Pak? Intinya, Bapak, satu dulu, dua dulu dikonsistenin, baru ngambil lagi. Kadang-kadang kita pemain tuh suka gatel, Pak. Gatelnya di situ, kita tergoda iman kita. Jadi jadi nggak konsisten kayak dia. Awal. Iya pengen harga murah, apalagi ngeliat katurangganya bagus-bagus jadi rata. Kita tuh patah sebenarnya sih harganya murah tapi kualitasnya bagus. Kos Lama tuh salah satu owner yang berhasil. Dia tuh nggak kegantangan. Orang yang nggak kegantangan bisa berhasil. Iya makanya. Coba itu rezekinya. Wow. Nomor apa bang? Median yang tadi nih, sekarang punya cuy 36, 300 abis ini 65 ya, 65 udah mulai kemayoran kah? Iya, Genta taruh di Genta mana tiktoknya apa ini? Ini dia gak ada tiktoknya di YouTube adanya abis ini dari jauh, tadi gua makanya gua denger yang nembak itu mana ternyata nomor 27 ya. Tidak siapa kah ini 27? Dua tujuh punya siapa? 27? Mantap nih 27. Wih, sudah OVLD teman-teman. Mantap 27.
Allah, betan 27. Ini pastol ya, kelas pastol ya. Kalau pastol tuh ya ini gini kerjanya gitu. Tadi gua lihat dari depan tuh 27. Di sini ya 55. Berapa biji gua diambil gua enggak tahu. Sebelahnya juga oke, 44. Tadi gue wawancara laku enggak, udah laku 70.000. Ini yang baru namanya. Yang baru. Iya. Burung yang kerja ya daerah depan 19. Iya. 18, 27, iya. 55, 47. Wes, mantap. Kalau gua, kalau versinya Umi ya. Versinya gua. Dia nih katanya udah laku katanya 70.000. Iya, gua itu 19 nama dia. Cakepnya 19 punya Umi Wasabi ini ya. Dia merawat sendiri, cuy. Merawat sendiri. Semangat abangku. Semangat ya. Tadi dia. Memang gayanya cakep banget ya Umi ya. Iya. Tegak. Dia ngerawatnya itu. Bisa nih dia. Iya, asal-asal kondisi. Sendiri. Asik. Kondisi banget. Bapak dong, berapa Bapak? Jangan kebanyakan nikung makanya, Pak. Ya tuh kan malam pulang makanya tidur cepat. Makanya lurus aja, Pak. Bapak nikung mulu sih. Malam tidur cepat. Kalau lagi dalam, kalau kagak nikung bisa nubruk Umi. Oh gitu. Makanya lurus, ke jalan yang lurus. Jangan nikung. Nah, itu kan tinggal pilih alamatnya di mana jalannya. Benar. Lurus ya Pak kita ya. Iya, lurus tuh. Emang kadang-kadang kalau yang udah tua suka nakal gitu. Kita lihat tinggal konser. Iya, emang sama kita juga bercanda. GMK ini burung 10 aja Pak. Ah, 10 kah? Bagus-bagus jebolannya. Oh, jebolannya bagus-bagus. Di belakang 4755. Ya, benar. Berarti benar kan? Berarti lu ngeliat juga ya? Nomor di belakang itu 4755. Memang ngerasa yang GK 3 ini lebih edan-edan bunyinya ya. Kalau idola saya ya, enggak tuh. Idola tuh. Penariannya enak. Iya. 19 tuh. On banget 19. Oh, kami datang masih ada kok. Oh. Penariannya paling enak. Ada masih banyak. 47-nya materinya. Enggak, masih ada lokasinya. Tapi game kayak kali ini, inilah jebolannya bagus-bagus. Kak Tiga ini udah kelihatan kualitasnya semakin beda dengan GMK Cup 2 ya Bu ya? Iya. Oh, kalau GMK Cup 1 juga belum kayak gini. Karena masih muda banget Bang. Kalau ini kan ibaratnya dia udah umur semaunan. Iya, karena ini jebolan-jebolannya ini kan makin banyak talent. Iya.
sekarang lebih di upgrade. Berarti lebih bagus-bagus sekarang itu calon jagoannya dari GMK. Jadi buat kalian ya, jangan ragu lagi beli di GMK. Dengan harga segitu kalau menurut gue pasal murah cuy. Di bawah 5.000 ya. Dengan kualitas begitu mah bagus. Pokoknya ini tinggal adu-adu ini aja nih. Pokoknya 19.47.27.55. Udah. Kalau gua kan bukan juri kalau kata gua. Kalau gua enggak salah. Oke, nanti kita lihat juaranya nomor berapa.